Denny Darko membeberkan ramalan dari mimpi Billy Saputra mengenai Olga Saputra hingga pertanda segera menikah. Billy Saputra sedang dikabarkan dekat dengan Memes Prameswari. Kedekatan mereka sangat disambut baik oleh publik, banyak yang mendukung hubungan mereka. Denny Darko memberi ramalan melalui kartu tarot, berbicara tentang apa yang ada di balik mimpi Billy Saputra yang bertemu dengan kakaknya almarhum Olga Saputra. Menurut saya, Billy ini harus mulai hijrah kepada sesuatu yang sesuai dengan umurnya. Billy ini merasa bingung, tidak tahu harus memulai hijrahnya dari mana, kata Denny Darko. Denny Darko juga menjelaskan bahwa Billy Saputra merasa jika waktunya harus berkeluarga atau menikah itu harus segera terjadi karena merasa dikejar sesuatu yang waktunya sudah mulai semakin berkurang. Menurut Denny Darko, Billy Saputra sebenarnya sangat mengharapkan Memes Prameswari untuk menjadi pasangan hidupnya. Namun Billy merasa bahwa ada sesuatu yang masih harus dikejarnya. Billy Saputra merasa kalau waktunya untuk berkeluarga harus segera terjadi dan merasa dikejar sesuatu yang waktunya ini sudah mulai habis. Dan sedangkan dia berharap dengan Memes, tapi ada sesuatu yang dia rasanya masih harus dikejar, ungkap Denny Darko lagi. Menurutnya, Billy Saputra juga merasa seandainya sang kakak Olga Saputra, mungkin dia akan bercerita pada sang kakak jika masih hidup. Mungkin kalau sang kakak ini ada, mungkin akan bisa bercerita langsung, karena sepertinya Billy ini ingin cerita ke Olga tentang apa yang dia alami dan bagaimana dia sekarang ini jadi tumbuhan harapan rumah tangga orang tuanya, keluarganya, dan juga hidup ini akan dibawa kemana. Dan itu ingin sekali diceritakan pada kakaknya, jelas Denny Darko lagi. Menurut Denny Darko juga, Billy Saputra untuk saat ini hanya akan melakukan sesuatu yang sudah ada di depan matanya saja. Suami Vina Chandrawati ini mengatakan bahwa Billy Saputra tidak merasa harus menyiapkan sesuatu dan akan mengerjakan satu hal yang lebih besar lagi. Dia enggak merasa harus mengerjakan sebuah persiapan, akan mengerjakan satu hal yang lebih besar lagi. Menurut dia, sepertinya apa yang ada di depan matanya itu yang akan dia kerjakan. Dan apapun yang dirasa tidak perlu untuk dikerjakan, maka tidak akan dia kerjakan, jelasnya lagi. Denny Darko juga memberikan pesan untuk Billy Saputra bahwa dia harus benar-benar memikirkan karirnya di masa depan dan langkah apa yang akan diambil olehnya agar bisa hijrah atau segera menikah.